Hai guys, buat yang baru pertama kali nonton video aku, kenalin namaku Kristina Yuanti. Dan buat yang udah pernah nonton video aku, welcome back. So guys, udah lumayan lama ya aku gak bikin video baru lagi because I have problem on my face. Jadi aku tuh kemarin 2 mingguan yang lalu sempet facial, jadi disinar gitu, katanya sih bisa buat ngeringin jerawat. Tapi karena tipe jerawat aku itu yang ada di dalam kulit itu, dan setelah facial guys, ternyata jerawatnya itu justru malah keluar dan tambah matang-matang banget gitu. So I'm not confident buat ada di depan kamera, bahkan kayak buat ngaca selfie aja kayak udah males banget gitu. Tapi udah agak mendingan gitu, dan karena aku udah pengen banget bikin video, pengen sharing sama kalian, so ya, akhirnya aku bikin video juga gitu. Dan aku belum bisa buat nyeritain jerawatku lebih lanjut karena aku sendiri juga masih struggle guys. Jadi kalau misalnya nanti kalau aku udah sembuh, bener-bener yang sembuh, aku baru bisa ceritain prosesnya ke kalian gitu. So skip dulu cerita jerawatnya. Di video kali ini aku bakalan review Swana Brightening Body Lotion. Jadi ini tuh dari Swana Cosmetics guys, dan ada yang bilang Swana ini satu pabrik sama Hanasu, tapi aku kurang tahu pasti juga karena aku juga nggak pernah lihat produk Swana yang lain selain body lotion ini. Tapi kalian tenang aja dan nggak perlu khawatir karena Swana ini dia udah ada nomor BPOM dan ada logo dari MUI-nya. Ini ada logo halal dan ada nomor BPOM-nya di sini. Jadi ini udah jelas banget aman. Swana body lotion ini dia punya dua varian guys. Yang aku pegang ini pomegranate dan yang ini tuh varian peach. Untuk baunya aku lebih suka yang pomegranate jujur aja, dan ini aku udah pakai udah mau habis. Cuma kalau bau kan ya selera kan, ada yang lebih suka ini, ada juga yang suka ini gitu kan. Gak bisa disama-samain gitu lah. Untuk varian pomegranate ini dia mengandung kolagen dan vitamin B3 dengan klaim vitamin B3 yang membuat kulit tampak lebih cerah, perpaduan kolagen dan ekstrak pomegranate di dalamnya membuat kulit tampak lebih halus, lembut, dan tetap sehat. Dan untuk varian yang peach, dia mengandung vitamin C dan vitamin B3. Jadi dua-duanya itu sama mengandung vitamin B3 ya. Vitamin B3 dan vitamin C sebagai bahan aktif yang membantu untuk mencerahkan kulit. Serta diperkaya dengan ekstrak peach yang akan menjadikan kulit tampak lebih halus, lembut, dan sehat bercahaya. Jadi kalau untuk mencerahkan, ini lebih aktif yang varian peach ini guys. Karena varian peach ini tuh gabungan dari vitamin C dan vitamin B3. Vitamin C itu emang udah dikenal banget kan buat mencerahkan kulit. Sedangkan kolagen, setahu aku itu kayak buat kelembapan kulit, elastisitas gitu-gitu. Jadi kayak kurang aktif gitu. Dan dua varian ini, yang peach dan pomegranate, dua-duanya itu mengandung vitamin B3, di mana vitamin B3 itu dikenal sebagai niacinamide yang dapat melindungi kulit dari kerusakan akibat sinar matahari. Dan niacinamide juga dikenal bisa buat menghilangkan flek-flek gitu guys. Jadi biasanya kalau di muka itu banyak bekas jerawat, pasti bakalan cari serum yang mengandung niacinamide. Jadi kalau misalnya badan kalian itu ada flek-fleknya gitu, kalian bisa banget pakai Swana body lotion ini. Nah, untuk packagingnya ini tuh fresh banget, lucu ya, dengan gambar buah-buahan gini. Dan ukurannya itu 100 ml, jadi easy traveling banget. Dan gampang buat dibuka tutup ini. Terus pas pertama dibuka, ini tuh langsung keluar gitu guys, nggak ada segelnya gitu. Untuk teksturnya, ini lebih kental daripada body lotion pada umumnya. Terus baunya itu wangi, seger banget. Ini aku pakai yang varian peach karena ternyata varian pomeku udah habis. Dan sekarang aku bakalan coba buat aplikasiin di tangan aku ya. Nah guys, jadi karena teksturnya kental, ini agak susah buat diratainya. Jadi ini di tangan aku tuh sama sekali nggak ninggalin wet cast atau yang putih-putih gitu, abu-abu, enggak. Dan kalian bisa lihat sendiri hasilnya. Ini kelihatan nggak sih? Ini yang nggak pakai dan ini yang pakai. Kelihatan jelas nggak?
Kalau nggak di kamera, ini kelihatan jelas banget bedanya. Ini tuh jauh lebih putih daripada ini, guys. Cuma di kamera ini kelihatan banget nggak sih? Tapi kayak jelas kan ya, ini kayak lebih coklat gitu. Nah, dan hasilnya di tangan aku ini tuh natural banget dan nggak ada wet cast gitu, guys, yang kayak putih-putih abu-abu gitu. Ini tuh kayak Scarlett versi murah kalau menurut aku. Cuma ya baunya nggak setahan lama Scarlett sih. Padahal ini wangi juga, tapi sayang kurang tahan lama. Dan harga 15.000 dengan ukuran 100 ml ini tuh termasuk murah dan worth it banget, guys. So guys, kesimpulannya aku suka banget sama Sona Brightening Body Lotion ini. Jadi ini tuh murah dan baunya tuh wangi banget. Bahkan aku udah ngabisin satu botol ini yang pomegranate ini, aku udah bener-bener habis loh, guys. Aku bakalan lanjut pakai yang varian peach. Ini tuh efek mencerahkannya dapat kelihatan banget. Dan di aku juga hasilnya kelihatan natural, nggak kelihatan yang abu-abu gitu. Cuma sayangnya wanginya itu cepet hilang, guys. Nggak setahan lama kayak Scarlett gitu. Ya namanya juga lebih murah kan. Dan karena teksturnya kental, ini juga diratainya agak lebih lama gitu, lebih susah buat dibaurinya. Tapi kalau misalnya kalian ngolesinnya lama, itu bakalan serap dengan baik kok. So guys, segini dulu video aku hari ini. Maaf banget kalau ngomongnya belepotan kurang jelas ya. Oke, thank you for watching. Stay healthy and God bless you. Bye-bye.